Islam memberikan pembelaan kepada siapa saja, hatta kepada peminum arak sekalipun jika dia teraniaya. Assalamualaikum. Infaklah dengan menekan subscribe di bawah. Terima kasih. Dr. Ali Abdul Wahid Wafi dalam bukunya Al-Musawah fil Islam, Kesamarataan dalam Islam, menceritakan satu kisah yang menarik tentang Abu Musa Al-Ash'ari dengan peminum arak. Abu Musa telah menyebat seorang yang disabitkan dengan kesalahan minum arak. Tetapi kesilapannya adalah dia menambahkan hukuman kepada peminum arak itu dengan mencukur kepala lelaki tersebut dan menghitamkan wajahnya. Abu Musa juga menyeru supaya semua orang tidak duduk makan dan minum dengan pesalah tadi. Tindakan Abu Musa ini agak ekstrim dan melampaui batas hukum. Lelaki itu kemudiannya membawa aduan kesnya itu kepada Umar Al-Khattab. Umar dapati bahawa Abu Musa telah bertindak melebihi batas dalam melaksanakan hukuman kepada pesalah. Akibat peristiwa itu, Umar memberikannya ganti rugi sebanyak 200 dirham sebagai pampasan dan sebagai satu permohonan maaf dengan apa yang berlaku. Umar lalu menulis surat kepada Abu Musa, "La'in utta la'aswadanna wajhaka wa la'atufanna bika finnas." Jika kamu ulangi lagi tindakan ini, aku akan menghitamkan wajahmu dan aku akan mengarakmu berjalan mengelilingi manusia. Umar juga memerintahkan agar larangan untuk bergaul dengan lelaki itu ditarik balik. Inilah Islam. Walaupun seseorang itu sang pendosa besar sekalipun, keadilan perlu diberikan kepadanya. Tindakan melampau batas Abu Musa dibetulkan Umar. Tandanya tidak ada ruang dalam Islam menindas sesiapa pun walau sang pendosa. Bayangkan sang pendosa pun Islam jaga haknya dengan baik. Ini menunjukkan kesalahan perlu dihukum dalam batasnya. Tidak boleh melampaui. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan kerana kebencianmu pada satu kaum kamu tidak adil. Adil lah kerana itu hampir kepada takwa. Al-Maidah ayat 8. Sebab itulah Islam di masa kini memerlukan watak seperti Umar yang tegas dan berani menegakkan kebenaran terhadap sesiapa saja. Moga kisah ini mentransformasikan kita untuk berlaku adil kepada siapapun, hatta kepada sang pendosa sekalipun. Mari terus kuat bersama tegakkan keadilan Islam. Assalamualaikum.